Selamat pagi pemirsa At Media Papua, senang sekali pagi ini di awal tahun 2022, di tahun yang baru, kami kembali boleh menjumpai Anda. Dan untuk kali ini kami akan menyiarkan secara langsung acara apel gabungan dan syukuran Natal 2021, tahun baru 2022. Jajaran Polda Papua. Dan seperti Anda lihat di belakang saya, berbagai persiapan sudah mulai dilakukan di lapangan upacara Mapolda Papua, dan rencananya kegiatan ini akan dihadiri langsung dan akan dipimpin langsung oleh Kapolda Papua Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK. Dan dalam kegiatan ini juga akan diisi dengan agenda Zoom meeting dengan jajaran Polda Papua yang ada di beberapa kabupaten kota yang ada di Provinsi Papua, di mana Kapolda Papua akan menyampaikan secara langsung ucapan selamat perayaan Natal dan juga Tahun Baru 2022, dan juga mungkin akan ada arahan-arahan lainnya dari Kapolda Papua terkait segala kegiatan yang mungkin akan dilaksanakan di tahun 2022 ini. Dan oleh karena itu pemirsa, tetaplah bersama kami untuk menyaksikan jalannya kegiatan ini. Dan dari lapangan upacara Mapolda Papua, kami mengucapkan selamat menyaksikan. Iya, izin sekali lagi kita berikan aplaus. Kuartet. Baik, mohon izin, selamat pagi, shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Kapolda Papua, Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK, yang kami hormati Irwasda Polda Papua beserta seluruh pejabat utama Polda Papua, serta yang kami hormati seluruh peserta apel di pagi hari ini. Tidak lupa saya untuk seluruh personel Polres jajaran yang sedang mengikuti apel pagi di saat ini melalui dalam apel gabungan dan syukuran Natal tahun 2021 dan menyambut tahun baru 2022. Baik, mohon izin selanjutnya mengawali seluruh rangkaian kegiatan, kita akan mendengarkan sama arahan Kapolda Papua dalam rangka syukuran Natal 2021 menyambut tahun baru 2022. Kepada yang terhormat Irjen Pol Matius D. Fakiri SIK, kami persilakan. Shalom, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya kasihi, saya banggakan, saya hormati seluruh perwira, pamen, pama, seluruh bintara, tamtama dan pegawai negeri sipil Polda Papua. Yang saya kasih dan saya banggakan,
para pejabat utama, Pak Irwasda dan rekan-rekan pejabat utama lainnya. Seluruh Kapolres dan anggota Polres jajaran Polda Papua yang saya kasihi dan saya banggakan. Saya mengajak kita sekalian sekali lagi tak henti-hentinya mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena tentunya atas kasih dan ridho-Nya kita semua sampai dengan hari ini tanggal 10 Januari masih diberikan kekuatan, kesehatan untuk mendharma baktikan diri kita khususnya di tanah Papua. Ini karena kemurahan Tuhan. Tentunya sekali lagi pada kesempatan yang baik ini, saya mengajak kita semua untuk sekali lagi menundukkan kepala sejenak, seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita, ada keluarga dari pejabat utama kita yang karena kehendak Allah tertimpa musibah, kedua mertua harus dipanggil pulang, dan tentunya masyarakat lainnya yang di tiga hari terakhir ini menghadapi cobaan, baik bencana maupun perang suku di Wamena. Saya mengajak kita untuk menundukkan kepala sejenak. Siap, gerak. Mari kita berdoa. Selesai, istirahat di tempat. Rak. Saya selaku Kapolda Papua sangat berterima kasih kepada seluruh personil Polda Papua yang di tahun kemarin selalu berada di tengah-tengah masyarakat, melakukan tugas-tugas mulia, mengajak saudara-saudara kita untuk berpartisipasi menjaga situasi keamanan di setiap tempatnya, mulai di lingkungan tempat tinggal, di tengah-tengah masyarakat, sehingga tentunya cobaan yang begitu bertubi-tubi di awal tahun lalu bisa kita lewati dengan baik. Semua ini tentunya karena kerja keras seluruh personil Polda Papua yang tidak mengenal lelah, tidak berhenti untuk selalu bertugas walaupun sangat menyulitkan. Baik yang ada di kota-kota termasuk rekan-rekan kita yang ada di seluruh pelosok, gunung, lembah, dan pesisir. Ini sekali lagi saya selaku Kapolda mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Yang kedua, saya berterima kasih kepada Pak Irwasda Polda Papua yang menginisiasi kegiatan ini. Saya tahu di tahun kemarin kita meninggalkan beberapa kegiatan-kegiatan keagamaan. Namun karena COVID-19 yang belum sampai hari ini berakhir, kita harus selalu di lapangan untuk membantu pemerintah, membantu masyarakat menyelesaikan persoalan-persoalan ini. Dan saya berharap di tahun 2022 ini, kita masih terus diharapkan untuk hadir di tengah-tengah masyarakat, untuk bagaimana mengajak berpartisipasi, supaya masyarakat bisa menjaga dirinya sendiri, bagaimana melaksanakan apa himbauan pemerintah, baik 3M, 3T, dan seterusnya. Dan yang paling penting, kita mengedukasi masyarakat dan mengajak masyarakat untuk melakukan atau hadir bisa menerima suntikan vaksin. Tentunya dengan cara-cara yang baik. Apa yang kita dapat sekarang ini karena kerja keras seluruh rekan-rekan, prajurit, anggota Polri yang saya banggakan, yang ada di tanah Papua.
kita yang sudah cukup besar presentasi vaksin, mari kita dorong rekan-rekan kita, beberapa polres yang harus bisa membantu sehingga angka suntikan vaksin di tanah Papua bisa naik. Mudah-mudahan di awal tahun ini bisa mencapai 35% secara nasional. Sekali lagi, secara nasional. Tentunya ini kerja keras kita semua, yang di dalamnya adalah kehadiran rekan-rekan para anggota yang saya banggakan di lapangan. Yang berikut, tentunya kegiatan pagi ini. Saya berharap di kegiatan momen-momen berikut keagamaan dapat kita laksanakan, sehingga kita bisa menyambung tali silaturahim, membangun komunikasi yang seimbang, yang sama. Dan saya berharap pada kegiatan ini, seluruh prajurit, seluruh anggota dapat menyampaikan apa yang masih perlu kalian sampaikan kepada pimpinan, ataupun kepada Kapolda selaku pimpinan kalian, selaku orang tua kalian, untuk bisa kita mengambil kebijakan-kebijakan, sehingga hal-hal yang mungkin belum terpikirkan oleh kami, para pejabat utama maupun saya selaku Kapolda, bisa kita cepat mengambil langkah-langkah untuk bagaimana bisa ada kesetaraan, kesamaan, atau mungkin persoalan-persoalan yang belum bisa kita pecahkan. Saya sudah menyampaikan ke beberapa Kapolres jajaran. Ini harus diingat kembali lagi para Kapolres, para pejabat utama, para kanit, para kasat, untuk harus mengetahui semua persoalan-persoalan individu dari masyarakat, dari anggotanya, di tiap fungsinya, di tiap bagiannya. Di tahun kemarin banyak sekali yang masuk pada PTDH. Padahal Polda Papua lagi membangun perkuatannya untuk bisa mengisi semua lini, sektor, polres, polsek, untuk memperkuat pelayanan. Sekali lagi, pelayanan kepolisian. Sehingga masyarakat sampai ke titik terjauh itu bisa terlayani. Dan bisa merasa bahwa negara hadir melalui kepolisian. Sehingga pada kesempatan pertama saya mengambil apel di hari halal bihalal ini, saya mengingatkan untuk semua untuk betul-betul bisa hadir mengetahui semua persoalan individu daripada personilnya di tiap bagian, di tiap fungsi, sampai dengan Polres jajaran. Jangan cepat-cepat kita menyampaikan ke pimpinan untuk PTDH. Kenali dan tahu betul persoalan yang terjadi daripada anggota kita. Ini perlu saya tekankan dan ingatkan kepada kita semua, para pejabat yang mempunyai tugas membantu saya untuk mengawasi anggota yang telah kita hadirkan untuk membantu Polda Papua. Kita ketahui bahwa dalam kepemimpinan saya memprogram bagaimana menghadirkan personil-personil Polri. Kalau kita cepat-cepat memberhentikan, untuk apa kita menghadirkan ribuan personil ini? Pada kesempatan ini juga saya menitip kepada semua pejabat, baik dari Polda Papua, yang ada di Polda Papua sampai dengan Polres jajaran, sebentar lagi bulan depan akan hadir para bintara remaja. 2.200 sekian personil ini cukup banyak. Belajar dari pengalaman 2008, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bagi senior-senior mereka yang akan diminta untuk PTDH. Para pejabat dan termasuk senior-senior yang hadir di depan saya ini dan yang ada di jajaran, untuk betul-betul mengawasi. Jangan mereka nganggur. Jangan mereka terlena dengan situasi sekarang. Berikan mereka aktivitas kegiatan. Sehingga dengan program yang kita buat ini bisa membantu kita sekalian.
untuk bisa bekerja di tanah Papua. Saya telah mengambil kebijakan bahwa 2.000 sekian personil ini akan kembali ke masing-masing Polres. Tentunya minus Polres-Polres besar. Seperti Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura, Timika, Merauke yang lebih pengirimannya dari 200 personil akan kita bagi. Ini saya sampaikan sehingga semua jajaran mengetahuinya. Kembali ke masing-masing asal pengiriman. Tidak ada lagi pertanyaan. Saya mengetahui di 2.000 ini 800 lebih itu anak-anak kalian. Tidak ada nitip sana, nitip sini, karena dia anak anggota dari tempat yang lebih tadi, kalau ditempatkan di mana, harus bisa melaksanakan. Yang di Polda Papua jelas. Karena ini semua sudah dengar langsung dari mulut Kapolda, sekali lagi saya minta, saya telah berupaya untuk mengakomodir semua keluarga besar. Ada yang belum, mari kita berdoa. Mudah-mudahan program tahun 2022 disetujui oleh negara melalui Bapak Kapolri, kita akan putar. Beberapa waktu lalu saya menerima yang lulus tidak terpilih. Dan ini bagian yang merupakan kebijakan Kapolda, jadi tidak perlu takut. Karena saya tahu pasti juga ada anak-anak keluarga besar kita. Tolong disampaikan program ini jalan. Ada hal-hal yang tidak dimengerti silakan melalui Bapak Irwasda, walaupun kegiatannya itu di RSDM, saya menyerahkan pengawasannya kepada Irwasda. Sehingga satu saja sumber informasi. Ini agar didengar juga oleh semua Kapolres dan disampaikan kepada keluarga besar Polri, kepada saudara-saudara kita, pada masyarakat yang putra-putrinya masih lulus tidak terpilih. Yang terakhir, sekali lagi melalui kesempatan ini saya menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan PJU, Pak Irwasda, dan semua bayangkara-bayangkara terbaik yang dinas di tanah Papua yang ada di depan saya, termasuk yang ada di kewilayahan. Selamat bertugas, mari kita tetap melaksanakan tugas terbaik, tugas mulia di tanah Papua. Saya yakin dan percaya kalian akan mendapat tanda heran satu ke tanda heran lain. Terima kasih atas segala pengabdianmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalas semua dharma baktimu. Selamat Natal 2021 walaupun sudah lewat bagi seluruh anggota Polri Polda Papua yang ada dan selamat menyongsong tahun baru 2021 dan selamat menyongsong tahun baru 2022 dengan semangat baru dan tetap melaksanakan tugas terbaik di tanah Papua. Tuhan memberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Santi, Santi, Santi Om. Baik, izin terima kasih kami haturkan kepada Kapolda Papua yang telah memberikan arahan bagi kita sekalian. Selanjutnya seluruh peserta apel yang ada di Mapolda Papua maupun yang mengikuti secara di Polres Jajaran kita akan mengikuti bersama doa yang akan dipimpin oleh hamba Tuhan Pendeta Yosina Wambrau, STH, kami persilakan. Mari kita berdoa.
Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini dalam apel gabungan Polda Papua bersama dengan Bapak Kapolda dan seluruh personil Polda Papua, baik kami yang ada di Jayapura, juga semua Polres, Polsek di seluruh tanah Papua. Hari ini Senin 10 Januari tahun 2022. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami datang untuk menyampaikan hormat dan syukur. Terima kasih kami kepadamu Tuhan. Oleh karena pertolonganmu, oleh karena kebaikanmu Tuhan, Engkau telah mengantar kami melewati tahun 2021 dan Engkaulah Tuhan yang membawa kami memasuki tahun kerja kami tahun 2022. Hari ini dalam apel gabungan Polda Papua, kami semua bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh karena pertolongan, penjagaan Tuhan. Semua proses tugas tanggung jawab bisa dikerjakan, diselesaikan di tahun 2021. Hari ini kami minta kepadamu dengan rendah hati, Tuhan, pimpin kami, sertai kami, jaga kami, lindungi kami dalam melaksanakan tugas yang Tuhan percayakan melalui bangsa dan negara ini. Tuhan, kami berdoa berkati Bapak Kapolda, Bapak Wakil Kapolda, dalam melaksanakan tiap tugas tanggung jawab, semua pejabat Polda Papua, supaya mereka sanggup mengerjakan tugas mereka, tanggung jawab mereka dalam pimpinan Tuhan. Karuniakan kepada mereka selalu hikmat, akal budi, kebijaksanaan. Jaga mereka dari segala sesuatu yang membahayakan mereka. Beri mereka perlindungan tiap-tiap hari. Keluarga rumah tangga mereka Engkau pelihara Tuhan. Bapa di surga, di tempat ini kami semua minta, biarlah seluruh tugas kerja kami, baik di Polda Papua, yang ada di Jayapura, semua Polres, Polsek di seluruh tanah Papua, kiranya kami diberkati, pekerjaan kami disertai, dan setiap hari kami mengalami perlindungan, kami mengalami keselamatan dari Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk mereka yang ada jauh di pedalaman, di perbatasan, di daerah-daerah konflik, di daerah-daerah yang selalu terancam bahaya. Kami berdoa Tuhan, tangan-Mu menjaga, menyelamatkan setiap personil Polda Papua. Bapa di dalam nama Yesus, terima kasih karena Engkaulah yang telah menyertai kami. Dan hari ini kami taruh seluruh pekerjaan, tugas, tanggung jawab mulai bulan ini Januari sampai Desember, apapun yang kami kerjakan, yang dipercayakan Tuhan, dipercayakan bangsa dan negara, hari ini kami berdoa, Tuhan jaga kami, lindungi, pimpin dan sertai kami. Tuhan, kami berdoa untuk situasi saat ini, hujan yang terjadi, ada longsor, ada kematian. Bapa di surga, kami tidak punya kuasa atas hujan. Tapi kami percaya kepada Engkau pencipta langit dan bumi. Bahwa Engkaulah yang akan mengendalikan semua situasi. Dan Engkau adalah Tuhan yang pasti akan menolong seluruh kehidupan kami dalam situasi apapun. Terima kasih Bapa. Kami juga bersyukur karena
kami telah melewati tahun 2021 yang penuh dengan ketakutan karena ancaman virus. Hari ini kami semua, jajaran Polda Papua berdoa, Tuhan, jaga kami di tahun ini, lindungi kami. Apapun bahaya, penyakit, virus, hari ini kami taruh hidup kami di dalam nama Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami, Tuhan. Dengar kiranya doa kami, jawab dan kabulkanlah. Karena doa kami, kami alaskan hanya dalam satu nama yang hidup dan berkuasa, Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Baik, terima kasih kami haturkan kepada hamba Tuhan Ibu Pendeta Yosina Wamrau STH yang telah memimpin kita dalam doa syukur, kiranya kehidupan dan memberkati Ibu Pendeta dalam pelayanan hari lepas hari. Baik, selanjutnya mohon izin Bapak Kapolda Papua, Irwasda beserta seluruh pejabat utama dan personil Polda Papua. Kita telah ada pada penghujung acara apel gabungan dan syukuran Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 Polda Papua. Selanjutnya kami mempersilakan untuk dapat menikmati hidangan santap makan bersama yang telah disediakan. Izinkanlah kami mengucapkan selamat Natal 25 Desember 2021 dan selamat memasuki Tahun Baru 2022. Tuhan memberkati. Coba lihat kiri kanan. Lihat kiri kanan, muka belakang. Sudah, ulang terus dilihat. Ya, sampaikan selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Bisa salam-salaman, habis ini makan. Tuhan memberkati. Oh, holy night, the star of brightly shining, it is the of the gypsy world. Long lay the world in sin and error pining, longing a peer, and the soul fell his word. A tree dapat menikmati hidangan santap makan yang telah disediakan yang berada di bawah tenda sisi sebelah kiri atau sebelah kanan dari peserta apel. Kami persilahkan. When Christ was born, lonely the world in teary grinding, killing a pig, and the soul fell it wore. A thrill of hope, the weary road rejoices for yonder spring, a new and glorious morn.
Christ was born. One night, divine, oh night, when Christ was born. Baik, mohon izin sekali lagi kami mempersilakan untuk personel Polda Papua dapat menikmati hidangan yang telah disediakan. Terima kasih. Oh,
Pemirsa, demikianlah kita sudah sama-sama menyaksikan acara apel gabungan dan syukuran Natal 2021 tahun baru 2022 di jajaran Polda Papua. Kami mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai kita berjumpa lagi di event-event selanjutnya. Dan izinkan kami menyampaikan selamat merayakan Natal dan selamat merayakan juga tahun baru tahun 2022. Sampai jumpa.